Pekan ke-11 BRI Liga 1 menghadirkan laga big match antara Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Sabtu tanggal 2 September tahun 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari informasi penyelenggara pertandingan, laga Persija Jakarta versus Persib Bandung rencananya akan dihadiri 27.000 penonton. Sebanyak 2.500 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan laga, 2.500 personel itu dari Polda, Polres, TNI dan dinas terkait. Jelang laga, tuan rumah Persija Jakarta, dalam performa yang buruk, pasukan Thomas Doll tidak pernah menang pada 4 laga terakhir, yang membuat Macan Kemayoran menuai banyak kritik. Mereka harus bangkit jika tak ingin makin terpuruk. Terkini, Persija duduk di posisi 12 dengan total 13 poin, sementara Persib hanya unggul 1 strip dengan 1 poin lebih banyak dari tim ibu kota yang sempat berada di papan atas. Menghadapi Persib, pelatih Persija Thomas Doll menegaskan seluruh pemain harus fokus hingga menit akhir. Ia bahkan meminta anak asuhnya untuk fokus selama 90 menit demi membendung gempuran serangan Maung Bandung. Kami perlu konsentrasi selama 90 menit dalam bertahan, bukan 60 menit atau 75 menit, perubahan utama yang diperlukan di tim kami, kata Thomas Doll di situs resmi Persija. Sementara, Persib bertandang ke Bekasi dengan modal apik berkat kemenangan beruntun di 2 laga terakhir. Tren positif itu dapat jadi bekal motivasi tim besutan Bojan Hodak. Persib berada di posisi 11 dengan koleksi 14 poin, unggul hanya 1 poin atas Persija di posisi ke-12. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui pemainnya sedang dalam top performa menyusul 2 kemenangan atas PSIS Semarang dan Rans Nusantara. Kendati demikian, ia menyebut Persija adalah rintangan berat untuk meneruskan tren positif. Setelah kami menang di 2 laga terakhir, sebenarnya kepercayaan diri kami tumbuh. Tapi, kalian juga tahu, kalau ini adalah derby dan kami tidak bisa bicara siapa yang akan jadi pemenangnya, di setiap derby peluangnya adalah 50-50, ucap Hodak di situs PT LIB. Menurut laman resmi LIB, kedua tim pernah bertemu di 28 pertandingan, Persija secara keseluruhan unggul dengan 10 kemenangan berbanding 8 milik Persib, sedangkan sisa 10 laga lain berakhir imbang. Musim lalu, Persija dan Persib saling mengalahkan ketika berhadapan. Persija menang 2-0 ketika bertindak sebagai tuan rumah, dengan laga digelar di Stadion Patriot. Jika tidak ada perubahan jadwal, pertandingan antara Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi dapat disaksikan di Indosiar, Video, dan Sportster 3, Sabtu tanggal 2 September tahun 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat.